Apa itu? Mau tahu? Mau? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nyaho, halo guys, BG sama aku Kelvin. Di video kali ini aku bakal reaction parodi layangan putus. Siapa sih yang gak tahu layangan putus, guys? Di TikTok itu rame banget, di Facebook, di Twitter juga, guys, banyak banget yang bahas soal layangan putus ini. Dan buat kalian yang misalnya belum pernah dengar atau belum tahu, karena aku nonton, jadi mungkin aku bakal ceritain sedikit. Ini ceritanya tentang suami istri, istrinya namanya Kinan dan suaminya namanya Aris. Nah, suaminya yang namanya Aris ini, dia selingkuh sama cewek yang namanya Lydia Danira. Nah, Aris ini tuh kayak pinter banget gitu loh, nyembunyiin kalau dia tuh selingkuh. Kayak waktu si Kinan gak sengaja nemuin anting kayaknya tuh di jasnya Aris. Itu sebenarnya kan hadiahnya buat si Lydia, tapi karena Aris ngerasa kayaknya istrinya tahu deh antingnya itu, akhirnya dibilang itu hadiahnya buat si Kinan. Pokoknya kayak gitu, guys. Ini ceritanya bener-bener berbelit-belit gitu, guys. Tapi ya syukur banget lah di endingnya Kinan memutuskan untuk kok aku spoiler sih? Ya gak apa-apa deh ya. Spoiler alert ya. Ya buat yang belum nonton ya, bisa di skip bagian ini. Jadi di endingnya tuh nanti Kina memutuskan untuk menceraikan si Aris, guys. Karena ya emang dia gak mau dipoligami gitu. Karena si Aris itu pengen nikahin si Lydia, tapi dia pengen tetap sama si Kinan. Sedangkan si Kinan itu dia gak mau digituin gitu loh. Dan dia memutuskan untuk cerai dan hidup bersama anaknya, guys. Gue nanti di scene terakhirnya tuh ada layangan yang putus, sesuai dengan judul videonya, guys. Makanya namanya layangan putus. Emang gimana ya, kadang tuh kita harus melepas sesuatu yang sulit gitu demi kebahagiaan kita gitu, guys. Daripada kita kayak diselingkuhin, sakit hati terus gitu ya. Cowoknya udah dikasih kesempatan tapi dianya gak berubah gitu ya. Emang mungkin jalan terbaiknya adalah dilepas aja. Oke. Aduh, kayaknya aku kebanyakan cerita ya, guys ya. Oke, jadi gak perlu lama-lama lagi, let's go. Ini aku gak tahu nih, kayaknya ini parodinya yang di bagian Lydia Danira itu siapa, mas? Kapadokia kayaknya ya. It's my dream, not her. My dream, mas, kayaknya gitu ya. Oke, guys, kita play sekarang. Play. 1, 2, 3, 4. Oke, lu jangan. Misi, assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam, siapa ya? Saya siapa? Saya siapa? Sapol. Hah, Sapol? Oh, enggak lah. Pot, katanya suruh kesini tadi. Mbak minta tolong benerin TV. Ah iya, masuk sini, Pot. Mbak kira saya jinnya Aladin. Jinnya Aladin. Apa sih, Pot? Nyuruh saya masuk, gimana masuknya kalau nggak dibukain? Udah dibuka ini, tinggal kamu masuk. Dibuka apa? Nya sih. Ayo sini, jendelanya. Pintunya dikunci. Kan tinggal dibuka. Tinggal buka. Sama aku, Pot. Lah di mana? Di luar dong, gantung. Hah? Ampun. Di luar, Pot. Ya udah, saya lewat jendela aja ya. Iya, sini. Itu tinggal astaga. Kenapa, Pot? Masukan hewan. TV emang suka rusak begini kalau dalamnya kemasukan hewan. Ah, kemasukan apa? Semut. Cicak, biawak nih. Oh. Wah, biawak. Bisa sih dia masuk situ. Ya mana saya tahu. Lu kenapa masuk TV? Niatnya mau masuk ABRI, Om. Tapi kan saya biawak ya, kan nggak bisa. Ya udah, akhirnya masuk TV aja. Oke. Iya, iya. Awas, Pot, biar ku gamparin itu biawak sampai masuk UGD. Jangan dong. Itu rusak gara-gara dia nih. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa gimana? Masih mending yang masuk cuma biawak. Kalau yang masuk siluman macan mesti mau waduh. Iya sih. Kalau yang masuk siluman macan, aing mau. Aing mau. Nah, itu Mbak paham. Ya udah ya. Ini TV-nya udah jadi. Biawak udah saya keluarin. Saya mau pulang. Ya. Wih, dateng nih. Who are you? Kenapa? Enggak. Oh, Raya mana? Nginep. Nginep Laura. Ada acara apa? Bantu-bantu gali sumur. Bantu-bantu gali sumur. Enggak, weh. Kapadokia. Kenapa Kak Kadal Gorila? Kapadokia. Kopi Lambada. Kapadokia. Kapadokia, weh. Aja jadi Kopi Lambada. Kapadokia. Kapadokia. Re. Mi. Fa. Ngapa jadi tangga nada? Ngapa jadi tangga nada? Alas itu ngomong salah-salah mulu. Kapadokia, yang bener Kapadokia. Kenapa Kapadokia? What? Aku nggak nanya satuan listrik. Bener sih. Kapadokia, ini yang Samsul. Aris,
Dari semua tempat di dunia ini, kenapa Kapadokia? Why? Maksud kamu apa sih? Aku belum selesai ngomong. Okay. Aku udah tahu semuanya. Semuanya! Aku tahu wangi parfum siapa yang selalu aku cium dari badan setiap hari. Aku juga tahu anting biru yang kamu kasih ke aku. Nah, ini yang kubahas tadi nih. Yang katanya hadiah buat aku, itu sebenarnya buat siapa aku tahu. Buat Eyang Subur. Bukan, Lydia. Eyang Subur. Lydia. Aku sudah habis demi Hut. Demi Hut. Oh, satu lagi, Jack Fish. Aku sudah tahu dia siapa. Jack Fish siapa? Boleh aku jelasin dulu. Oke, explain. Nah, jadi explain. Gini. Ya, jadi pikiran ngajar kali. Proyek rahasia. Proyek ini nilainya gede banget. Ini proyek bukan sembarang proyek. Cakep. Iya, cakep. Di luar negeri. Cakep. Cakep. Yang suka ayam geprek, aku bawa ini buat makan kita nanti. Kenapa jadi pantun? Maaf. Ini proyek bukan sembarang proyek. Kamu yang suka ayam geprek. Maaf. Kenapa kamu jadi pantun? Enggak tahu. Harusnya kamu mikir, Mas. Mikir bukan sembarang mikir. Widih. Mikir di gudang senjata kompor. Simpen cakep-cakep lu. Kamu anak Pak Amir, ngakunya kerja ternyata begini. Udah kamu apa sih? Udah enggak usah ngelak. Kamu tahu enggak ini apa? Ibu Budi. Hah? Ibu Budi. Salah we. Salah kertas. Anjir, ini keluarga pada kenapa sih? Enggak tahu. Apa itu? Mau tahu? Mau. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau aja tuh mau banget. Penumpang pesawat yang kamu naikin kemarin. Itu. Apa tadi proyek rahasia? Tai kuda. Nama kamu enggak mungkin ada di sini. Udah dong bohong. Kamu tuh enggak capek bohong terus. Aku tuh yang dibohongin aja. Capek banget, Oma. Ya mau boleh joget. Ini ada yang sengaja ngejebak aku ini. Ada yang enggak seneng aku menangin proyek rahasia ini. Jadi dia jebak aku begini. Ini sengaja ini. Sengaja gimana sih, Mas? Ya. Enggak, bentar. Kamu enggak dengar. Apa sih? Bentar, apa sih? Ini udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa tayang. Tayang. Kok bisa sih? Ya gimana ya? Namanya juga hobi. Mas berdiri, Mas. Bininya lagi ngomel malah gitu. Malah ngelawak. Namanya juga hobi. Namanya juga hobi. Enggak mau berdiri saya timpuk biawak nih. Kenapa? Udahlah, kamu apaan sih? Aku menangin proyek ini semua buat kamu. Oke, fine. Fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya. Tapi yakin, cuma buat aku sama Raya. Yakin dong. Terus ini apa? Si Sky itu siapa? Bukan, Lydia, woy, Lydia. Siapa sih ini namanya? Lydia Nadira. Danira! Itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia. Bitcoin. Enggak tahu passwordnya. Bitcoin dong. Oh, enggak cuma itu. Kamu beliin dia NFT gambar monyet 5M. It's a f***ing NFT. Penthouse web. Yes, Kapadokia. It's my dream. Not her. My dream, Mas. Kalau It's My Life lagu Bon Jovi. Oh, kamu gila sih. No. Kamu yang gila. Aku yang gila. Kamu yang gila. Kamu gila. Kamu gila. You are too much. No. Kamu yang too much. Aku yang too much. Kamu yang too much. Kamu too much. Kamu too much. Kamu too much. Do you love her? Siapa? Mayang. Dia Nadira lah. Pakai nanya. I don't know what you are talking about. Yah, kabur. Buruan kejar, Mbak. Kalau aku kejar, terus yang jaga rumah siapa? Udah, nggak usah dipikirin. Kejar aja, mumpung belum jauh. Iya. Nurun, Mbak. Biasanya di mana ya? Malam maling. Okay, guys, ini videonya udah habis ya, guys. Gila, parah. Ini kocak banget. Malah dikejar si Aris ya. Padahal di video aslinya itu si Kinan perutnya mendadak sakit ya, karena dia marah kan. Sedangkan Kinan waktu itu lagi hamil. Dan akhirnya sedih banget, tau gak guys? Dia keguguran. Tapi ini gila, parodinya keren banget, dapet banget. Astaga, kakak banget. Itu lagi si Bang Pot, cakep. Udah itu aja dulu. Oke guys ya, sekarang sendiri aku sih anak videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.